Mas RC disolasi ya. Nah, untuk yang L, ini ada huruf L, kita sambungin ke lampu positif. Nah, sudah seperti itu toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Zona Channel. Oke, untuk video kali ini saya akan membalas komen dari sahabat Zona Channel yang namanya Mas RC Modification Concept. Nah, Mas RC ini bertanya seperti ini. Om, saya pengen tahu cara penyambungan kabel ke flasher buat lampu kolong kedip. Oke, di depan saya ini udah ada lampu. Saya contohkan ini sebagai lampu kolongnya ya, Mas RC, dan ini sebagai aki. Oke, untuk yang pertama kita akan nyalakan dulu lampu kolongnya. Kita akan nyalakan. Nah, ini lampu kolong biasanya yang ada list merah ini sebagai arus plus, dan yang polos putih ini sebagai negatif. Nah, saya akan sambungin dulu supaya lampu kolongnya ini menyala. Nah, Mas RC bisa sambungin ke lampu rem, bisa sambungin ke lampu kota juga bisa. Nah, kalau untuk lampu rem, jadi nyalanya kalau di rem aja. Nah, untuk lampu kota, berarti pas lampu kota nyala atau kontak nyala, lampu kolong nyala. Oke, saya akan jawab pertanyaannya. Cara penyambungan kabel ke flasher buat lampu kolong kedip. Nah, ini ini lampu kolongnya saya contohkan, ini nggak kedip ya, buat di kolong misalkan lampunya sudah nyala. Supaya kedip pakai flasher itu nyambungnya seperti apa? Untuk langkah yang pertama, nah, kita putusin arus kabel positif pada lampu. Nah, ini kita ini nyala ya, nggak kedip. Oke, kita putusin ini kabel merah kan tadi positif ya, kita putusin, kita gunting aja. Nah, ini udah putus. Nah, setelah putus seperti ini, tinggal disambungin ke flasher sennya. Nah, ini flasher sennya, jangan sampai kebalik ya. Kalau kebalik nggak apa-apa, cuman nanti lampunya nggak nyala kedip. Nah, untuk B, ini ada huruf B sama L. Kita B itu ke aki. Nah, ini ke aki atau ke lampu rem atau ke lampu kota. Kita B, huruf B. Nah, kita sambungin. Kalau lebih aman, Mas RC disolasi ya. Nah, untuk yang L, ini ada huruf L, kita sambungin ke lampu positif. Nah, sudah seperti itu toh. Jadi fungsinya ini hanya untuk sebagai pengkedip lampu kolong aja. Nah, ini lampu kolongnya jadi kedip seperti ini cara kerjanya ya. Jadi tinggal putusin kabel positif ke lampu sama penyambungannya ke aki atau ke lampu kota atau ke lampu rem tersebut. Jadi kedip. Nah, untuk kedip ini juga bisa di-style kalau menggunakan flasher sen. Kalau mau kedipnya cepat, tinggal putar ke kiri aja. Nah, ini kita putar ke kiri ya. Nah, tambah cepat ya. Nah, untuk putar ke kanan, nah, ini lambat. Nah, ini juga bisa untuk lampu kedip pesawat. Jadi tinggal ganti lampu aja, pengen biru-biru, putih-putih, dan hijau-hijau. Flashernya tetap satu yang ini. Jadi kalau mau tinggal ganti aja lampunya. Kalau bosan warna merah, putih, hijau, tinggal sesuai keinginan. Oke, cukup jelas ya Mas RC. Jadi kalau untuk lampu kolong kedip, sambunginya potong aja arus positif kepada pada kabel lampu dan saklar atau ke aki. Oke, kalau belum jelas silakan komen di bawah.
Terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sune Channel. Tetap semangat.